Kijang satu. Kijang satu. Kijang dua di sini ngapa kijang satu? Manggil. Kijang patah. Oh. Bukan kijang mah. Aku opening dulu. Apa kijang lama? Opening dulu. Opening. Opening lama. Ayo. Pembukaan. Oh. Assalamualaikum galo-galo. Apa kabar budak long? Aman. Semoga lapang ya. Ketemu lagi kita di channel Palpes Official. Semoga selalu memberikan informasi yang bermanfaat. Oke, tidak usah nunggu lama, simak sampai habis biar kita tidak salah paham. Ini dia cerita kita hari ini. Apa kabar? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini apa? Ini berita yang budak ada penemuan mayat. Oh. Terbakar ini. Iya. Wih, wih, ini fotonya kan. Untungnya kita blur ya. Mayat nyut. Di mana itu, Pak? Kejadian? Daerah ini Oku Timur, Cak. No, Martapura. Berita dari Arman, wartawan gitu. Oh. Mayatnya tuh ditemukan di Martapura. Oh, coba aku nyingok berita lanjutan yuk. Sampai di bunuh itu. Iya, kasus. Mahasiswa, Cak. Mahasiswa, Guys. Iya, mahasiswa. IGM. Nah, anak kamu IGM. Siapa? Iya. Nah, IGM Palembang. IGM Simpang Polda. Oh. Kakak tingkat. Pelakunya kena bakar itu. Iya, pelakunya udah IGM. Oh, pelakunya kawan korban juga. Udah kampus, sudah kampus. Oh. Iya. Pati jeruk makan jeruk. Ah, goyong nih Kak yang korban nih. Yang udah lalat. Udah lalat. Terus enggak terus banyak? Nah, kalau lalat biar masyarakat tuh. Oh, arah Jambi. Arah Jambi. Ya. Tapi orang sekayu kan? Ya, coba. Ini kabupaten Kubah. Oh ya Allah, sadis. Oh, sebelum dibakar ini tuja aja kan? Ya, di kejadiannya di Tanjung Senai. Di jembatan. Hah? Di jembatan dia itu dibunuhnya. Di Ogan Ilir? Di Ogan Ilir, Tanjung Senai. Oh, di apa jembatan Tanjung Senai itu? Ya. Yang mirip jembatan Batam itu ya? Ya, diajaknya ketemu di situ. Ketemulah, dihabisinya di situ. Oh iya, berarti itu termasuk perencanaan. Ayo. Bisa jadi ya? Perencanaan itu menelah. Kalau perencanaan 340 kata Trisno. Iya, 340. Memang niat dia itu nak menguasai harta si korban itu. Iya, si korban itu. Oh, lalu niat. Bukan spontanitas. Ya? Bukan. Nah, dia ngapa nak menguasai deh? Karena kabarnya untungnya berado. Bukan peluang susah. Kan? Iya, mana pacar ngulia ke bu anak? Oh, ya mak oh, IGM kan semua. IGM, tapi tak mahal. Iya, mana mahal tu mungkin tak semahal tempat kuliah lain. Ya, cuma intinya budak tu nak ngekos. Oh iya. Ya kan? Bayar tu. Jadi pengetahuan kamu kas? Bayar. Apa kas ceritanya? Siapa ni? Aku belum macam ni. Kalau menurut info yang itu ya, Mak? Aja iya iya. Mati aku. Buat. Jadi dia itu memang memang korban nih. Ini apa tuh? Galak. Ngepost juga mungkin di IG-nya ya, mobil dia tuh. Tapi yo. Mobil apa itu, Guys? Honda Brio. Brio. Warna kuning, tidak salah. Mobil. Jadi dihubungilah oleh kawannya nih. Pelaku itu diajak ketemuan di jembatan tuh, BOI, dieksekusinya di situ. Habis itu dimasukkannya di bagasi. Mayat itu kan? Oh. Dimasukkannya di bagasi, dibawanya berjalan nemu ibunya dulu. Ibu pelaku dia minta kunci rumah. Oh, nak balik. Yo, nak balik ke rumah. Balik ke rumah. Iyalah di rumah tu dia mandi, istirahat. Oh, nyantainya. Iyo. Termasuk dingin juga pelaku tu. Dingin kawan. Ketemu bapaknya, ditanya bapaknya mobil siapa, mobil kawannya nyonya. Sudah itu pergilah dia ke arah Martapura. Arah Belitung apa? Yo, Belitung. Belitung. Sempat ke Belitung kan jalan-jalan kan. Iya. Jalan. Mau mobil itu? Mayat masih mobil? Mayat di mobil. Oh iya. Mampir ke Taman Tani di Martapura. Pecah kalau kita ke TKP itu. Pusat keramaian itu ya. Habis itu iyalah ke TKP tempat dia membakar mayat. Dibakarnya. Dibuang itu. Dia beli itu di Pertasop itu.
BBM untuk makal tuh. Oh, disiram minyak. Iya. Mungkin dia dibakar, mungkin dia nak, mungkin ngilang jejak mungkin eh. Iya, entah. Iya kan? Iya. Biar tidak ketahuan jas korban. Mungkin ngilang jejak, bakar, dibakar itu kan tidak habis. Iya, mula prinsip pajak mongkarnya eh. Iya. Ketangkep gara-gara mobil itu pecah ban. Oh. Apa tuh bukan oleh pecah ban, memang mobil itu pecah ban itu yang bikin dia tertangkap tuh namanya. Oh, mudah polisi nyari yo. Oh, berarti polisi langsung melacak eh. Berarti dia tertangkap itu tidak jauh dari tempat kejadian. Iya. Bakaran itu. Masih tidak. Dia pecah ban nak berlari. Tidak jauh. Iya, nak berlari. Berlari dari rumah kok. Nak balik ke rumah mungkin. Oh, sekitar rumah. Cabang, jadi rencananya nanti mobil itu nanti jualnya lewat medsos. Rencananya? Iya. Tidak tahu mana pikiran uang ni kalau lah gelap mato ya tak? Oh iya, kalau masih muda, saya masih muda, masih 20 masih muda. Iya. Akal belum begitu panjang. Ya. Itulah kadang bang manusia ni ujung tu lebih kejam dari binatang. Iya, benar. Kalau manusia ni diinjuk Tuhan taat sama ingkar. Iya. Iya kan? Kalau binatang berarti ya. Kalau malaikat cuma taat be. Taat be, iya. Dia udah ingkar. Enggak, selain mobil. Apa ada lagi yang hilang? Selain dia ambil, dia ambil pelaku. Pasti ada HP ya. Kehilangan pelaku. Kan enggak salah, laptop diincunya. Oh, ada laptop dulu. Ada laptop, kamera. Oh. Di dalam mobil itu. Iya. Nah, mungkin yang kecil-kecil api kan iya, pokoknya iya. Yang baca di makan ya baca di bed iya jadi kedua pasti lah pernah ada batu cincin batu cincin banyak ada batu cincin igun yang aku semiliar iya lagi kecolek pula batu cincin sama teh ayam wah teh ayam nah kan udah kan udah udah jadi alhamdulillah cepet tertangkap udah sih iya cepet. Ya, tapi tidak yang nemu pertama kali nih kejadian waktu di pembakaran itu kepala desa yang ya. Punya tanah tuh kades yang punya tanah kades kebetulan yang punya tanah tuh kades oh ya lagi gitu. Cepat terus ke situ mungkin jadi kades tuh ngecek tanahnya tuh aku aduh mutung-mutung nih mutung benda yang menganehkan ya kan mayat itu kan tuh maaf ngomong itu bakal tuh pasti sini be iya ya mukanya masih wajahnya masih tinggal tidak pacak dikenali jadi pacak dikenali kan Febri nama korban Febri ya kalau di berita ini ya polisi pacak nangkap itu karena kakak korban tahu terakhir korbannya sama pelaku kan oh nak ketemu ya tak iya alhamdulillah di situ langsung cepat terbongkar ya cuma lah ya mikirnya itu masih muda ya lah berpikiran iya ya. Kalau nak ngembek 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 lah ya iya minta baik-baik ya. Itu berarti hukumannya itu iya kena pasal berlipat ya da? Bisa jadi berlipat 340 dan itu apa perampasan ya pencurian ya, disertai ya. Dengan pemberatan ya. Walaupun kawan akrab juga kita tetap harus waspada bagi sekarang iya iya kalau nyingok banyak kejadian yang main jadi istilah itu terdekat tuh lah ya iya orang terdekat tuh lah kalau melakukan itu hal yang keji juga enggak iya. Nekatnya itu menghilangkan nyawa kawan atau nyawa wong tuh walaupun bukan kenal kalau dia muslim dosa besar ya dosa. Menghilangkan nyawa seseorang tanpa hak nah, kan kadang kalau kita ngilang kenyawa baik pelaku sama korban itu dua-duanya bisa juga masuk ini. Tapi kalau dia bebalannya nak saling bunuh iya saling bunuh nah, kalau siko yang mati dua-duanya masuk kan gitu. Kalau ini pelaku korban itu memang mungkin dia mati itu mempertahankan hak dia iya ngelawan dia memang ngelawan ya. Posisi pisau tuh disimpannya di belakang sopir. Oh berarti dia dibawa kan? Apa iya. Perencanaan ya? Perencanaan no, ya. Kalau nyingkat cerita itu kan, tidak tahu kayak penyelidikan polisi dan pengadilan. Tapi kalau kita yang awam nyingkat iya. Caranya terencanaan kan? Kalau dengar cerita itu, pasti sudah perencanaan membalang silat senjata jamnya lado kan? Yolah semoga ya pelaku cepat bertobat deh. Ya yang jelas dihukum sebuah buatnya. Iya. Harus itu. Iya. Tinggal kita tunggu dari kepolisian yo.
dan ini kasus ini juga jadi pelajaran lah untuk itu galau-galau di luar sana, warga kita juga enak. Kalau kawan juga waspada selalu lah. Sudah itu jangan ngapulah lah ketemu di tempat yang lain itu. Padahal itu kalau nyok tempatnya tempat yang ramai guys. Iya. Itu kan tempat tempat udah ngumpul. Iya itu kan mainnya guys. Mungkin lewat. Ngajak ketemu di situ lantaran oleh kawan. Ngajak jalan. Deket, ya. Ngajak jalan. Hmm. Ya dia welcome baik kan itu dia nggak kati mungkin merasa curiga. Curiga. Ya, welcome, welcome tuh. Welcome. Keset kaki. Oh, keset kaki. Welcome tuh. Selamat datang. Ya. Yeah. Welcome to Palembang. Yeah, welcome to Palembang. Welcome to. Oke ini. Oke coy, jadilah dulu cerita kita hari ini untuk budak lorong. Jangan buat kerok tempat kita aman dimulai dari kamu. Tetaplah jadi orang baik dan terus berbuat baik, jangan lebih keadaannya, jangan nyemelo, mulut sama hati dijaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budak lorong. Oi.